Terbakar Sukma. Bahasa rasa, titipan jiwa, puja dan doa, dinyata dan diabstrak, dipercik api terbakar sukma, bermulalah rahsia pemuja. Ayu bukan rupa, manis tak terasa, madu yang bertuan, bahang menyentuh sukma, cinta yang maknawi. Sesudah mimpi itu, aku kunci mulutku, takkan bersuara. Angin, alam dan hati, biarlah jadi serasi. Karenanya aku perah puisi, ku jadikan air dingin, ku minum sambil bermandikan asap setangi, dengan maksud suci hakiki. Sayang bukan cinta, kasih bukan dendam, satu yang tak terpandang, hangus kalau terpegang. Terbakar sukma, berasapkan bicara, kalau rasaku yang berahsia padamu, satu doaku, biarilah satu itu jadi pinjamanku untuk secalit rindu. Nukilan sahabat OKU Physical, Roslan Sharif, Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Saudara, dengan itu sekian saja rancangan Salam Insani untuk kali ini, sehingga kita bertemu lagi dengan paparan-paparan yang lebih menarik pada minggu hadapan. Sekian, salam ukhuwah fillah abadan abada daripada saya, Nur Azlin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.